kalau melihat gambar ini, selalu gagal mendapatkan lampu ajaib. Aduh, kali ini Ali nggak boleh gagal. Al, kamu udah pulang, Dek? Aduh, gawat. Berisik banget di dalam. Mendingan ngumpet di mana dong? Gede banget sih. Ya, Aladin apa bukan ya? Al, bangun Al. Al, bangun. Wah, mulai curiga. Dengan kelembutan gak bisa, sekarang kekerasan. Oh, Bu Sauda tahu. Lahap itu sekarang pengen sapu ijuk Bu Sauda, ya kan? Jangan. Aduh, setiap ketemu sapu mulu. Kadang lain apa? Wah, nantangnya Bang Lahap. Bu, siap. Sekarang Lahap pengen ini. Hanya bercanda. Sekali lagi. Kesininya harus bawa hadiah dong. Nah lo nih hadiahnya, keren. Cungcir nguk. Lo mudah-mudahan jadi pinter. Nyat. Serta selanjutnya. Siap. Cungcir nguk. Ada apaan tuh Aladin? Bu, apaan tuh? Ada Aladin. Aladin, lu juga pengen ikutan dapat ilmu pintar? Hah? Ilmu pintar? Ilmu pintar apa? Aladin, bos itu lagi ngasih kekuatan pintar sama anak-anak ini nih. Lu mau juga? Bu, kamu nggak boleh bohongin temen-temen kayak gitu dong. Itu namanya nggak baik, dosa loh. Kalian kalau mau pintar ya belajar lah. Betul kan, Sir? Betul banget tuh. Aladin, siapa yang gak bohong? Lu ya sendiri kan, gua kuat. Lu aja sirik, iya gak? Iya, Ibas. Gak bisa didiem ini yang namanya musik. Musrik. Oh, ye, setuju. Yang tidak menjadi ada. Waduh, enak nih. Clear area. Bos, ada yang macam-macam nih, bos. Loh, kok pada hilang sih? Waduh, ini pas kejadian nih. Nih, kelihatannya Aladin nih, yang kecil. Nguk. Klaster. Ya. Ya. Allah, Bang Jin. Kenapa Aladin? Basur, enggak kenapa-napa, enggak kenapa-napa kok. Thank you.
juga ya, Surmi. Aladin, kamu lihat apaan sih? Hah, tuh, Sur. Waduh, itu kan jabuk. Iya. Si bos hebat banget, bisa terbang. Wah, mana enggak kena, ah. Ente cobain. Yang tiada menyedakak. Kena, coy. Gagal. Wah, kurang aja nih. Rasain. Pulang laser abu. Ya! Astagfirullahaladzim. Jin! Aladin, kamu mau kemana? Tungguin aku dong. Hah? Waduh. Ayo. Full speed. Ngomong sama siapa ya? Gak apa-apa gimana? Udah tahu kita gosong. Cuma gosong sih, belum hancur lebur, Tuan Bos. Aladin, kamu ngomong sama siapa sih? Sama Jin. Hah? Aladin, sebenarnya kamu punya Jin ya? Kok kamu sering ngomongin Jin sih? Bercanda, Sur, kamu mah. Dianggap beneran. Di mana sih Abu dapat kekuatan itu? Di mana? Ente berdua tahu kan? Iya. Pohon gede noh, yang di pojokan sono kampung kita. Oh, gede. Noh, tahu kagak? Iya. Kalau datang ke sono, kalau mau minta-minta, jangan sampai lupa bawa makanan yang banyak. Ah? Sama itu lagi. Ah? Jangan lupa bawa ember kakak. Ah? Kalau kagak lu bawa, bisa bencana kampung kita. Masya Allah. Kata anak jatuh. Bisa didiemin aja nih si Abu. Kita harus balas Tuan Bos. Jangan pakai emosi dong. Jangan pakai emosi. Oke. Kan Bang Mus lagi puas. Aduh, Tuan Bos. Puasa sih puasa. Tapi bukan berarti kejahatan didiemin aja. Tahu, Bang Mus. Tapi harus sabar. Mustafa baru ingat. Bang Jin baru ingat nih, Tuan Bos. Ya kan? Itu kekuatan Abu Gosok dari Nenek Hitam. Nenek Ireng? Iya, Ireng, Hitam, berdua ya lah. Bukan, sok-sok aneh. Ente tahu dari mana? Ya, Mustafa apa? Mantra-mantra yang dibaca tuh Abu Gosok. Kayak-kayaknya roman-romannya tuh mantranya Nenek Ireng. Bukannya Nenek Ireng udah dirubah jadi batu udah lama? Mana tahu tuh Nenek Ireng lepas dari sangkar batunya ya kan. Terus si Abu datang deh kucuk ke hutan. Nemuin tuh Nenek Hitam, Nenek Ireng ya kan. Minta mantra deh, Bogono. Kalau begini kita harus ke hutan. Nemuin tuh Nenek Ireng ya kan. Yaudah, buruan deh. Tuh beca. Tongolin di sini. Jangan. Kok beca dibawa ke sini sih? Entah kalau ibu sama tante sama kami lihat gimana? Ya tenang aja lah, kita cuma ngedrop beca doang. Habis ini langsung caw. Jangan khawatir dah. Ya, sini. Hati-hati ya, Tuan Bos. Ya, hati-hati ya. Hati Bang, jalan. Ya. Tuan Bang Jin. Ya, ya. Tuan Bos, pamit ya. Join ya. Ya. Rejan. Jadi adik kakak itu harus pintar agama dan pintar juga di sekolah. Jadi adik kakak. Bu Muna, Pak Korun. Aladin ini nggak tahu. Masa dipak? Ya dian, ayo dong. Si Abu itu biasanya main-main. Leleran. Udah, kalau gitu Aladin ngumpet kalian. Ngumpet. Kalian. Oh, tiketan.